Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwight Zero. Dan kali ini kita akan bermain lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Dan sudah ada Next Dream ya. Ini sudah ada Matsuyama Arsenal. Terus ini Manchester Blue sepertinya nih. Kita coba lihat ya untuk dari duo Argentinanya kali ini. Ini untuk Matsuyamanya dulu ya. Wild Eagle Flies in England. Oke, ini dia dari North London. Next Dream, ini Matsuyama yang tipe toughness ya. Ini dia bisa menjadi attacking midfielder maupun juga defensive midfielder ya. Untuk dari TS-nya, 5 or more toughness type club player, all set bakal nambah 23%. Terus juga ada mid area master ya. Ini 25% ketika dia berada di middle area ya. Terus juga untuk main special skill-nya ada long flight eagle shot ya. Dan untuk sub special skill ada flash flute tackle, ada eagle intercept dan juga assault Eagle Pass ya. Attack 25.366, defense 22.581 dengan physicalnya 18.809 ya. Bondnya ini 2 or more toughness type club player, all stat bakal nambah 4.5%. Ada vital area master juga, 20% ketika berada di vital area. Ini baik dari sisi kalian atau di sisi musuh ya. Terus juga ada stamina killer, 15% ketika match up. Terus ini ada non-Japanese player killer juga, nambah 5% ketika menghadapi non-Japanese player. Oke, ini ada match up win bonus, 10% ketika menang match up ya. Maksimal ini kayaknya satu kali aja nih, up to one time aja ya, berarti untuk dari match up win bonusnya ya. Ada step to glory Alan Pascal, nah bener ya, dari Manchester Blue nih ya. Yang Manchester Red-nya nggak ada ini ya. Kalau Manchester Red ini saya gacha di semua akun saya sepertinya. Oke, ini kita lihat untuk Manchester Blue, si Alan Pascal dari Argentina ini. Ini dia tipenya agility ya. Jadi untuk TS-nya juga 5 or more agility type club player, all stat bakal nambah 23%. Ada stealth defense, dimana ini dia tidak bakal kelihatan, sama seperti Misugi Dreamfest SDF waktu itu ya. Ini dia bakal hilang ya dari map ketika dia defending ya. Oke, dan di sini ada ini main special skillnya ada slide step shot. Terus juga ada sub special skill crab pincer interception, high speed South American dribble sama agile sliding tackle ya. Ini untuk dari posisi forward sama attacking midfielder. Attack 28.827, defense-nya 21.509 dengan fisikalnya 19.693. Bondnya ini ada yang pertama 2 or more agility type club player, all stat bakal nambah 2.5% dengan ada di bond di sini 2 or more agility type club player, opponent bakal kurang 3.5 ya. Match up bonus juga seperti si Matsuyama ya, 30% ketika menang match up, ini up to one time. Special skill block ini bakal ngeblok satu dribble special skill of your match up opponent ya. Jadi ini kalau misalkan dia bertahan, ini si oponen bakal terblok untuk skill dribblenya, 70% untuk kesempatannya ya. Ini ada special skill force up juga untuk interceptionnya. Waduh, mantap sekali nih ya. Jadi kalau misalkan dribblenya sudah terblok, mau tidak mau kan harus one two atau ini ya, passing ya. Kecuali dia bisa nge-shot atau dia bawa dribble selain satu dribble gitu ya. Oke, lanjut lagi di sini untuk yang ketiga, resourceful giant player Galvan dari Manchester Blue Next Dream. Ya sama ya, di Manchester City nih ya. Dan di sini untuk tipenya dia skill type ya. Untuk TS-nya 5 or more skill type club player, all stat bakal nambah 23%. Forward killer 20% ketika menghadapi striker ya di sini ya. Ada main special skill yaitu Stampede Tackle. Terus juga sub special skillnya ada Galvan Dash Interception sama High Power Block ya. Untuk posisi bisa menjadi defensive midfielder maupun juga defender ya. Attack-nya 16.223 dengan defense 30.797 dan physicalnya 19.705. Bondnya ini 3 or more club player, all stat bakal nambah 3.5% dengan ada stat handicap resistant 4% ini ya. Ini yang buat yang main shield ya. Ini salah satu yang bisa kalian dapetin di banner kali ini ya. Attacking midfielder killer, ini statnya nambah 15% ketika menghadapi attacking midfielder. Ada pressure juga kurang 5% special skill force ketika your matchup opponent itu menggunakan next special skill after you win at matchup ya. Oke. Dan di sini ada skill block cancel juga, cancel up to one special skill block used against the player ya. Oke, langsung saja kita akan coba gacha di sini karena di sini saya akan gacha di ini ya, di akun DB ini ya.
Kita lihat nih, sudah bisa mendapatkan. Oh, mana nih? Oh, belum ya. Belum dapat yang Christmas ya. Saya kira bakal dapat yang 100 Dream Ball. Ternyata belum ya. Mungkin besok baru dikasih ya. Oke, ini Dream Ball-nya sudah 722 ya. Sudah saya pakai kemarinnya, pakai gacha Dream ini, Dream Collection. Tapi tidak dapat Roberto waktu itu ya. Dan di sini saya juga kemarin nggak udah ada gacha ini, gacha di Barcelona, dan berhasil mendapatkan Rechard ya. Dan ini sudah langsung kita ini ya, gacha saja ya. Yang step pertama untuk di Next Dream kali ini, wih mantap sekali. Ini step pertama langsung dikasih konfeti sama chance ya. Langsung aja kita buka, bismillahirrahmanirrahim, yo. Wah. Wah, aneh sih. Wih, aneh sih. Konfeti chance Hyuga yang keluar. Wah, ampas. Oke, ampas ternyata ya. Ditipu Hyuga ya, kurang ajar Hyuga ya. Oke, lanjut ke step kedua kali ini. Langsung aja kita akan buka. Di sini saya pastinya mengincar si ini ya. Ya, kalau tidak si Galvan-nya, ya si ini, si Pascal. Oke. Kali ini betul ada rainbow shot ya. Tadi ada konfeti chance nggak dapat, ini sampai Hyuga nipu lagi nih, kurang ajar banget nih. Bismillahirrahmanirrahim, yo. Oke, tidak ya. Jadi di sini kita dapat untuk di step kedua. Sudah ada satu, apakah bisa dapat lagi? Ternyata tidak ya. Kita tunggu saja apa yang bisa kita dapatkan. Apakah bisa mendapatkan Pascal? Oke, dapat Galvan, tapi Galvan yang R ya. Lanjut lagi, kita lihat di sini. Pascal. Oh, aduh. Hachibana ya. Oke, tidak masalah. Masih ada kesempatan di step kelima nih ya. Step kelima. Ya benar, step kelima nanti ya. Semoga di step ketiga ini kita bisa mendapatkan salah satunya juga ini ya. Kita akan coba di sini lihat apa yang bisa saya dapetin di One SSR Guarantee. Sudah pasti dapat satu SSR, ada tiga burungnya, ada chance juga udah pasti dapat SSR ya. Langsung aja lah. Hyuga lagi lo ya. Oke, ada flashback tapi. Kita tunggu saja apa yang bisa diubah di sini ya. Kita lihat nih. SSR-nya berubah menjadi apa, kita lihat. Astagfirullah. Oke, okay. Ya ini TS-nya bagus sih ya. Ya tidak menolak juga saya. Cuma saya mengincarnya pemain yang ada di banner ya. Tapi tidak dikasih nih. Oke, okay, lanjut lagi di sini kalau begitu. Step keempat kali ini. Ada chance satu burungnya, tidak mungkin lah ya. Oke. Okay. Nyoriot. Misaki tidak akan merubah, apalagi supporternya semuanya Nankatsu ya. Step terakhir di sini, bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa dapat si Pascal ya. Dikasih 2 SSR bisa sih ya. Jadi bisa kesempatan mendapatkan yang SSR lain ada juga nih. Oke, ada 4 burungnya udah pasti dapat SSR, langsung aja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim, Pascal yo, bisa yo. Oke. Bisa dapat lebih dari satu enggak? Kita lihat nih. Oke, satu udah ada. Oke, satu ada lagi ya, dapat 2 nih ya. Step kelima langsung aja kita lihat apakah Pascal di sini, Matsuyama yang dikasih ya. Oke, dapat si Tomimatsu nih ya. Bukan Tomiyasu ya, Tomimatsu nih. Kita lihat SSR yang kedua apakah bisa dikasih si Pascal atau tidak. Yo. Juga. Bismillah, yo. Pascal, astagfirullah. Oke, dapatnya 2 ya, langsung dikasih 2 ya, gila sih. Memang udah ada firasat sih kalau misalkan ya Hyuga ini kadang kita di troll ya. Oke, ini dia, kita dapat Matsuyama 2 ya. Sudahlah enggak apa-apa, yang mungkin satunya bisa dijadikan bahan colokan ke depannya nanti. Kita akan coba lihat dulu di tim saya yang ada di akun DB saat ini ya, bentar ya. Oke, ini dia untuk dari timnya yang saya pakai ya. Ini belum terbuka ya untuk dari bon-bonnya maupun juga dari HA-HA-nya ya. Jadi ini kita akan masukin saja, sepertinya bisa si Tomimatsu ini masuk di sini ya. Gantikan si Grandios nih, sebentar kita gantikan saja di sini.
Grandiosnya karena di sini untuk si Tomimatsu ini, wah tidak bisa ya. Iya ya, ini kita tidak punya ternyata untuk yang dari skill type non-Japanese player ya. Benar benar benar. Jadi ya ini ya, ini bisa nggak nih? 20 berapa? Ah, 20 saja ya. Jadi mau tidak mau ya. Kalau misalkan ini diganti sini Grandios bisa kan? Tapi strikernya tidak ada yang bagus nih jadinya kalau kayak gini. Masa pakai revolve kayak gini ya. Ya, seperti itulah ya, karena tidak dikasih Pascal maupun juga si ini, si Galvan, dikasihnya malah si Tomimatsu ini. Ya sudahlah, enggak apa-apa, yang penting saya sudah ada gacha juga di Next Dream kali ini dan berhasil mendapatkan si Tomimatsu ya. Tomimatsu. Kalau gitu terima kasih banyak buat kalian sudah menonton. Jika kalian suka langsung saja ditinggalkan like, di subscribe juga untuk video Kapten Tsubasa Dream Team lainnya, dan jangan lupa di share ke teman kalian kalau di sini saya sudah ada gacha 5 step ya dan berhasil mendapatkan si Matsuyama di sini. Di step kelimanya dapat 2 lagi ya. Emang kita dikasihnya 2 ini sama si klub ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Sampai jumpa, dadah.